Hi Lakers. Tim studi peneliti di negara Prancis menemukan spesies semut tertentu yang dapat dengan cepat dilatih untuk mendeteksi sel kanker. Kemampuan semut ini bahkan digadang-gadang melebihi kemampuan seekor anjing dalam mengendus sel kanker. Penasaran kan semut apa itu? Langsung saja deh tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe juga ya agar channel Like Indonesia bisa terus berkembang dan selalu memberi kamu info unik terbaru setiap harinya. Sel kanker memiliki kemampuan khusus menghasilkan senyawa organik volatil atau biasa disebut VOC. VOC sendiri adalah bahan kimia yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bau tertentu hingga dapat dijadikan biomarker untuk mendiagnosis sel kanker. Nah, setelah ditelusuri, para peneliti dari Prancis menemukan fakta bahwa spesies semut Formica fusca memiliki kemampuan unik untuk mendeteksi bau VOC yang dihasilkan dari sel kanker dengan baik. Hanya dalam 3 percobaan loh, para peneliti mampu secara efektif melatih semut menunduk seperti anjing untuk membedakan antara sel kanker dan sel non-kanker. Hal ini juga membuat semut menjadi alat pendeteksi kanker yang lebih efisien dan hemat biaya tentunya dibandingkan dengan hewan atau organisme lain yang digunakan untuk tujuan serupa. Percobaan tersebut juga berpotensi nih untuk disesuaikan dengan berbagai tugas mendeteksi bau kompleks lainnya, termasuk mendeteksi narkotika, bahan peledak, makanan basi, ataupun penyakit lainnya. Namun perlu diingat nih bahwa percobaan tersebut hanya melibatkan semut dalam kelompok yang kecil. Belum lagi bau VOC yang dihasilkan dari setiap sel kanker berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga masih perlu lebih banyak percobaan untuk memvalidasi hasilnya. Nah, sekian dulu informasi kali ini. Kalau kamu suka dengan videonya silahkan di like, share, dan subscribe juga ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.